lagi mau diambil darah. Harani, harani, guli 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 ram sam sam. Ini saya sudah sampai di centrum karena sapu dokter ini diletaknya di centrum begitu. Makanya saya ada jalan kaki ke sana. Kamu tahu ini saya lagi deg-degan ali, walaupun ini anak kedua, tapi saya tetap masih deg-degan. Saya punya dokter di gedung tuh di dalam sini. Tapi di lantai 4 atau 5 ke 6 saya lupa. Nanti kayak masuk ke dalam baru saya kasih tunjuk sudah. Kita melihat di depan tuh ada siapa. Sore dia mau ikut untuk temani, dia mau lihat dia pun anak kedua bagaimana. Jadi dia lagi tunggu saya di situ. Kalian bisa lihat teman-teman, di ruang tunggu ini masih sepi, cuma ada saya dengan Soren saja. Padahal ini juga tidak kepagian sih sebenarnya. So teman-teman, ini sekarang saya lagi di labor, mau diambil darah dulu, mau dicek lagi, ditemani sama pas suami. Setelah pemeriksaan, saya dengan Soren langsung menuju ke restoran mau makan-makan. Mita? Buddha sweet direct. Yes, cool. So teman-teman, jadi habis periksa tadi terus kita langsung pergi makan dan sekarang saya lagi mau shopping sedikit dulu. Ini kita ke bagian anak dulu, ujung-ujungnya pasti ke anak, bukan cari untuk diri sendiri. Sekarang ke anak saja dulu. Sekarang saya lagi jalan menuju Hardest Tele mau jemput William dari sekolah. Karena hari ini Sorana tidak bisa jemput William berhubung dia ada meeting begitu sampai sore. Makanya rasa kalian saja tadi habis dari dokter terus kita berdua makan sama-sama terus saya pergi sendiri shopping. Ujung-ujungnya buat William juga. Habis itu nih langsung menuju ke TK. Jemput film. Kayaknya di centrum lagi rame. Ini saya lagi di centrum dan lagi rame guys. Di daerah William punya sekolah itu banyak asrama mahasiswa. Makanya di sini banyak sekali mahasiswa dong yang tadi turun juga dari tram di situ. Ini semua gedung-gedung ini kebanyakan gedung asrama mahasiswa. Sesama ini bocah kecil yang baru pulang sekolah.
sekarang kita dua mau pulang. Ayo, bisa? Dia yang minta dibawain, dia punya kereta bayi. Okay, dia mau bawa dan dia mau pakai sama dia punya ranser. Oh iya, kasih tunjuk dia punya ranser kecil. Ayo jalan. Mungkin hujan makanya basah di situ dan dia punya atap bocor ya, makanya. Iswais nih mungkin di situ bocor. Dia tadi bilang kenapa situ ada air begitu. Hei pelan-pelan. Sekarang kita dua lagi jalan menuju ke halte Stella. Film senang sekali kalau didorong dia pakai kereta bayi begitu. Dengan William sudah di rumah. Terus saya mau cerita sedikit apa yang tadi dokter dia periksa di rumah sakit, atau dokter Jin dia periksa saya. Ini kan kali pertama saya tes, setelah saya tes sendiri di rumah kalau saya positif, makanya saya buat termin sama dokter dan untuk mau lihat apakah janin ini dia ada dan dia di tempatnya atau tidak begitu teman-teman. Jadi tadi saya periksa dan ditemani sama Zoren dan ternyata kamu tahu ada baby dan puji Tuhannya dia berkembang dengan sempurna sejauh ini dan semoga sampai seterusnya dan sampai melahirkan. Dan dia di tempatnya juga. Terus pas di USG itu dia kelihatan. Dia pertama-tama dokter dia USG begini, dia gerak-gerak begitu. Pas beberapa kali dia mau foto-foto lagi gitu, bayi dia tidur. Jadi dokter dia hitung-hitung dan dari perkiraan panjang dan beratnya dan sebagainya, dokter dia bilang saya sudah masuk minggu ke-10. Begitu teman-teman. Sekian update dari hari ini. Belum sih, sebenarnya belum. Habis itu kamu tahu, saya disuruh ambil darah. Kalau tes urin itu saya bawa pulang depo botol nanti besok pagi. Baru saya pipis, baru saya nanti kasih ke dokter di sana. Tapi untuk ambil darah kamu tahu, setadi ambil darah tidak bisa. Emang saya ini susah sekali dong ambil sapu darah. Karena saya pembuluh darah ke vena ke barang ini terlalu tipis, jadi susah sekali untuk ambil sapu darah. Kamu tahu mereka sampai tusuk sampai 3 kali. Ini satu. Di sini mana sih? Di sini 2. Makanya dong pasrah, dong bilang tidak usah, sudah kasihan kok nanti sakit. Makanya mereka suruh saya datang lagi hari Senin untuk ambil darah. Begitu teman-teman. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mendoakan saya, Zoren dan Willem. Dan khususnya buat saya katanya segerakan biar Willem dia punya adik. Tidak usah lama-lama Willem sendiri. Dan terima kasih atas doanya. Puji Tuhan sekarang saya sudah hamil. Memang ini kita ya sudah buat rencana kalau emang kita mau punya anak lagi yang kedua. Jadi saya sudah mempersiapkan mental semuanya. Jadi mari kita sambut anak kedua kita. Saya tidak tahu nih anak nanti akan cewek atau cowok, tapi yang penting dia sehat saja sudah. Itu saja yang paling penting buat saya. Ya kan tidak ibu-ibu? Selamat pagi teman-teman. Kamu lihat di situ sudah jam 9, mau jam 9 ya. Terus saya lagi tunggu Strassenbahn mau ke sapunya dokter Objin untuk ambil darah karena sempat tertunda minggu lalu. So teman-teman, ini saya baru sampai di sapunya dokter Objin. Sekarang saya lagi masuk dulu ya. Sepi sekali lo guys, kamu lihat ini. Horor kah tidak? So teman-teman, ini sekarang selagi mau diambil darah. Ini makanya saya lagi di depan labor, lagi tunggu dipanggil. Begitu. Mau diambil darah, tapi belum dapat.
dia harus panggil dia punya teman untuk bantu dia. Sudah selesai urusan dokter-dokter, sekarang saya lagi dalam Strassenbahn mau bertemu Zoran untuk makan siang bersama. Begini sudah cara kita menghabiskan waktu berdua selagi anak masih di TK. Pas suami ambil duit dulu karena takutnya di resto itu bayarnya harus cash. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Maafkan suara yang sumbing ya. Sekarang kita lagi di restoran Jepang karena selagi kepengen makan ramen. Jangan kukentau. Terlihat enak sekali. Selamat makan, jangan lupa berdoa. Selesai sudah kita makan siangnya. Kita sengaja pilih ramen karena di luar lagi dingin, makanya kita pilih yang hangat-hangat begitu. Sekarang kita lagi jemput Willem. Willem baru pulang sekolah. Sam sam Goli 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 ram sam sam. Ma, lau mit dem mach. Ja. Ram sam sam. Ram sam sam. Goli 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 goli.